Jadi ini sebagian piala top scorer Bang Luku. Siapa yang paling jahil? Jadi untuk prestis aku akan kasih sedikit aja ya ritual seorang Eluku kalau mau eksklusif banget spesial. Hi guys, welcome back di Vlog Kandia sama saya Tiffen. Hari ini kita mau ke rumah Christian Gonzalez. Nonton sampai habis untuk tahu keseruannya. Oh ya guys, jangan lupa jaga kesehatan dengan hand sanitizer Camellia. Oh, ini ada Amanda. Oui, ça va, et toi? Oui. Welcome to the house. Silakan masuk. Hola, hola, mami. Hola. Hola. Selamat datang di Gubuk Eluku Gonzalez Family. Thank you. Ini ada makanan. Nah, ini karena tim Prestige mau datang, aku masakin nih sate ala Eva Gonzalez dan ini cake ala family Eluku dan ini empanadas ala Amerika Latin. Kurang apa kita? Ini dikasih coba? Mau atau dilihat aja? Silakan coba dong. Ya kerja dulu nanti makan. Saya coba yang ini sate ya. Iya, oke silakan. Itu rasa dari mana? Dari aku dong. Sendiri? Iya dong. Kreatif ya. Kalau mau pesan lihat di sini. Lihat apa? Ini enggak jual, cuma ini. Bisa, oh, ini jual. Ini Casa Latina. Amanda sama aku nih gitu. Ini enak banget. Kenapa ada coconut? Ya ada karena aku suka coconut. Oh, berarti tambah coconut di semua coconut ya. Kita mau tidur pun nyanyi coconut. Coconut tree, coconut. Ini empanadas dari Amerika Latin, tapi modelnya acak adut nih. Tapi bisa coba nanti dipotong boleh. Have you ever tried? Never. You have to try. So ya. Kayak biasanya kalau nggak di try, bawa pulang ya nggak sih? Tradisi dia udah kayak Indonesia banget. I know her ya. So aku tutup biar nggak ada uap ya. Uap ini. Karena mau ngerti kok. Enak? Wah. Apa namanya? Sate aja. Sate ala inilah kehebohan Eluku Family ya, dimanapun kita selalu ya. Tadi kan tanya ya. Jadi nanti kalau Tiffen telepon saya, aku mau ke apa sate apa? Oke. Papi, ini Eluku mau ngeliatin nih koleksi apa ya? History of career Eluku. Silakan, cus. Oh, itu bahasa Spanyol ya. Jadi gini, aku ngomong dulu. Ini sebagai enggak lah, yeah. Tadi malam kan aku udah nyanyi. Jadi ini sebagian piala top scorer Bang Luku ya, karena ini kan rumah hanya sementara kita di Rans. Yang lainnya ada di rumah saya di Surabaya. Jadi coba. Ini sebagian piala Bang Luku di selama berkarir di Indonesia. Ini dan itu. Dan ini 2 tahun lalu di sini juga masuk Liga 1. Kita menaikkan alhamdulillah Bang Gonzalez 2 tahun lalu juga Liga 1 dan ini timnas sewaktu 2010. Ini timnas kan? Ya, ini juga timnas. Dan itu waktu perasaan kita kemarin yang masuk Liga 1 ya. Ranskan dia. Nah, ini juga top skor. Ini juga. Kok ini siapa? Ini bukan keluar mereka kan? Bukan. Ini karena jamnya keren gitu ya. Ini terlalu rajinnya Amanda sampai belum diganti itu dari toko. Kesalahan. You have to change that. Waduh. Oh, and this one dia menang striker paling seksi. Oh, kan? Ini
tulisannya apa? Bisa dibaca? Halo selebriti Christian Gonzalez, striker paling seksi. Seksi. Nah, ada yang punya? Nggak ada kan? Hanya Eloko. Jadi saya nggak salah pilih kan, gitu ya. Lihat lo beneran lo seksi lo, ya good choice. Kamu harus cari striker paling seksi dong juga. Cari buat saya dong. Aduh, nanti yang di sana marah ya. Dan ini juga pemain terbaik Februari 2014, ya pemain terbaik dari tim. Saya menunggu ranskan dia pemain terbaik. Belum ada ini. Tahun ini siapa pemain terbaik? Ini Arema, dari tim Arema. Dari tim Arema. Dia dapat pemain terbaik. Waktu itu 5 gol langsung atau apa kayak gitu. Jadi abang ini alhamdulillah, Gonzales ini di setiap tim itu dia menciptakan sesuatu. Dulu waktu di Persik Kediri, dia bisa mencetak sampai 5 gol. Wow. Dalam satu pertandingan. Satu pertandingan 5 gol? Iya. Terus waktu ada pertandingan. Di tim mana? Persik Kediri, belum tahu kan? Oh banyak yang tahu lah pasti. Kamu aja yang belum tahu. Semua tahu saya. Di Persik Kediri 3 kali. 3 kali 5 gol. 3 kali 5 gol. Itu masa-masa. Terus ada lagi yang pertandingan nol formal, hanya persahabatan sampai 5-6 gol ada pernah. Kita zikir terus malam. Di Indonesia di tim mana saja ya? Wah banyak di sekali. Di PSM Makassar, Persik Kediri, Persib Bandung, Persisan Samarinda. Oh, ya. Pak lagi ngomong pengen bawahnya. Jadi, sorry, Eloko ini banyak persembahan sesuatu dari stasiun TV ya. Nah, ada TV-TV harus dong kasih ini. Ini dari TV Global TV. Kalau ini dari tadi dari Hello Celebrity ini TV. Ini yang penting paling kecil. Iya. Aku cuma cari bawahnya hilang. Ayo kamu ambil ya tadi. Masih sekundu aja. Silakan. Waktu dan tempat saya kasihkan abang. Lupa sekarang. PSM Makassar, Persik Kediri, Persib Bandung, Persis Samarinda, Arema. Terus? Madura. Madura. PCS apa? PCS Sleman. Yogyakarta PSIM. Georgia. PCS Georgia terus. Ah, Celebrity FC. Celebrity FC dan Rans Cilegon. Rans Cilegon. Berarti harus pindah. Bukan harus, di mana kita dibutuhkan tenaga Eloko kita datang. Jadi keluarga semua pindah. Ya, namanya juga kita suami istri ya. Kita saling support. Kan? Ya. Dia butuh saya butuh dia. Jadi harus. Masalahnya setiap kali Papito main ritualnya itu banyak sekali. Ritual. Jadi jangan cuma seorang Eloko main bola enggak. Kita ritualnya masya Allah gitu. Jadi ritualnya. Ini juga semua medali-medali ya. Nah, ini medali-medali yang lainnya ada di rumah Surabaya ya, Umar ya. Harusnya sampai sini. sampai sini. Dan kasih itulah. Tahu ritualnya dong. Jangan dong, secret. Oh, personal. Nanti pada ini semua. Itu ya, yang pasti itu prestis. Oh, apa? Keluarga prestis. Oh, keluarga prestis. Jadi untuk prestis aku akan kasih sedikit aja ya ritual seorang Eloko kalau mau eksklusif banget spesial. Jadi banyak sekali ritual seorang Eloko yang pasti kita percaya yang di atas dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah jadi kemarin benar-benar luar biasa. Cerita dong Mor, aku sampai sakit, aku kadano ceno dormi suara menderesa. Oke, abang yang cerita. Kapan? Kamu gitu sih. No, apa rutinitas kita sebelum kamu tanding itu lo kayak haserio. Berapa sih tambah lagi? Aku sih sedih mau kono terus. Ya sebentar. Ceritakan dong. Dia minta eksklusif satu aja. Dikasih mungkin ya? Ya kalau biasanya sebelum main. Itu sudah lama ya, kita di atas 10 tahun. Kita selalu di rumah ada pengajian ya, sama anak yatim, sama semua keluarga, anak-anak sebelum pertandingan ya. No, kalau sama anak yatim mah semua bisa ya, tapi dia, aku, anak. Itu harus yang keluarga. Yes. Dari corona ini kan. Ya itu baru kemarin karena corona. Ya, tapi kan juga enggak selalu. Cuma kita sendiri. Kadang cuma sama Pak Ustaz, tapi alhamdulillah sekarang aku bisa.
aku jadi bisa jadi ustazahnya di sini kemarin waktu Rans ya, alhamdulillah. Jadi seremoninya aku harus bikin nasi tumpeng, aku bikin ya segitu-gitulah, kita makan bersama biar kita barokah sekeluarga gitu. Terus habis itu kita istirahat, terus kita bangun, kita zikir bareng-bareng anak-anaknya. Kalau dia kan kemarin di Pingit nih di Bogor, yeah. Jadi aku, Amanda, anak-anak aja kita doa sampai pagi. Itu setiap kali ada pertandingan. And yang masak juga. Oh, yang masak harus tumpeng. Aku. Oh iya, gitu. Masak karena ada diet spesial ya? No, it's more like untuk pengajiannya. Ritualnya gitu. Jadi kemarin di Bogor bawa makanan juga. Yeah. Juga and then, belief, ya. And then we bring the food to all the players to eat. Jadi like nice. Jadi ritualnya tuh Masya Allah ya, apalagi waktu kita di Yogyakarta di PSS ya, dia juga masuk Liga 1. Kita juga ritualnya kayak gitu, makanya sampai mata ini kayak gini cantik. Sampai akhirnya sekarang aku sakitnya karena kita banyak sujud sama Allah, kita banyak doa, meskipun kita belum berjilbab, yang penting hati. Yang ada hati. Karena Eloko ini rahasia loh, dia punya pondok anak yatim, sekarang ada dua. Ada di Mojosari, satunya ada di Yogyakarta, di dekatnya Borobudur. Oh, oke. Okay. Nah, jadi benar-benar Eloko ini menang pun kita langsung bonus itu sedikit sana, sedikit sini, sedikit sana. Jadi berbagi untuk ya. Eva Gonzales tuh nggak ada, hanya saya berbahagia. Nah, lu kok sih wali ya? Lihat, aku sambil sobek semua tuh. Jadi saya lebih ke bonus itu lebih untuk orang-orang atau membagikan anak makan-makan, udah gitu aja. Tapi saya sih is okay ya More, yang penting kita happy, yang penting tim bisa sukses itu. Orang kan nggak tahu perjuangannya, banyak orang mendoakan, tapi kalau kita mendoakan diri sendiri, Masya Allah, dari kita ya gini terus sama Allah gitu. Amanda, kamu lebih suka Uruguay atau Indonesia? Negaranya atau apa? Bukan cowok. Bukan cowok. Oh, nanti aja deh. Kalau negara? Kalau negara, harus main satu ya? Harus. Aduh. Terus sekarang apa kamu WNA atau WNI? Entahlah, ada gebrakannya lagi lah. Nanti komen lagi nanti. Kayaknya Indonesia. Indonesia. Indonesia, I love you. Karena weather-nya is good, orangnya baik. Hinta Indonesia? Nggak, mau cari pasangan ke orang. The country. Oh, country, ya. Yeah. Me too. Kalau cowok nggak mau bilang ya, lebih suka cowok Indonesia atau luar? Apapun, yang penting itu dari Allah, ya kan? Yeah, dan baik hati. Baik hati, itu susah these days. These days susah. Terus Mamita, gimana hidup kalau nikah sama... Haredang. Kalau nikah sama pemain bola, mungkin ada orang pengen tahu ya. Alhamdulillah sih aku beruntung. Jujur. Dulu. Nanti GR tutup dulu. Ya, dulu nggak mau sama pemain bola. Enggak, aku dulu nggak suka bola. Aku nggak suka main bola. Aku bilang orang goblok main bola karena kaki yang dilihat, ya nggak sih? Kaki gitu, bola satu direbutin orang sebelas kan itu bener-bener. Ya tapi dia itu ini semua karena lima kampung lah. Dia kan tanya aku, ya kan tanya aku tadi. So hidup nikah sama pemain bola seperti apa? Mungkin. Pertama pacaran, wah yang dicari kan euforia nih, pemain bola nih. Sebetulnya actually nggak kayak gitu, aku nggak terlalu mikirin pemain bola, siapa itu, nggak gitu. Tiba-tiba aja, dan karena aku itu pecinta salsa, aku sama Amanda pernah di Amerika Latin, aku juga sekolah salsa gitu. Jadi I love Latino. Yeah. That is the point, bukan I love sepak bola, enggak sama sekali. Aku enggak mimpi untuk dapat legend atau seorang pemain bola terkenal, enggak gitu. Aku enggak suka gitu. Mimpi untuk dapat Latino guys. Yes, that's my dream. Ya kan? Jadi I love Latino and why? Because habla español. And I like the eyes, you know, eyesnya kayak Ricky gitu, Ricky and Martin. And the nose, enggak sih, aku nggak suka nose yang gede-gede banget, ini normal. Tapi nggak, itu nomor sekian ya. Yang pertama dia itu sayang aku,
sayang keluarga, dia selalu perhatian sama aku dan anak-anak, itu yang penting. Karena kepopuleritasan ya itu akan berubah, tapi cinta seorang suami tidak ada berubah ya. Yang pasti satu, jangan jangan lihat seseorang dari kekayaan atau nama besar, enggak gitu. Jadi lebih ke gimana the dia person, cintanya sama kita luar biasa. Kayak papi tuh di mana-mana istri. Nah, itu berkah loh dari Allah. Makanya dia seperti ini. Karena dia selalu ingat istri dan anak. Itu resep nomor satu. Dengerin tuh. Eksklusif lagi enggak? Apa? Eksklusif lagi. Semuanya eksklusif lagi. Jadi ini spesial untuk Prestis ya. Aku bisa blak-blakan kayak gini. Begitu. Yang lainnya aku pelit. Karena dia yang ditanya, bukan aku. Ya kan? Oke, boleh kita main games sama... Boleh untuk Prestis. Ya boleh lah. Boleh lah. Oke, saya mau tanya lagi. Di rumah pakai bahasa apa ya? Campur-campur. Gaduh-gaduh. Ada Indonesia, ada Spanish, ada bahasa Inggris. Ada bahasa Jawa. Sumatera. Sumatera yang super keras. Ada Sumatera juga. Berarti ada 4 bahasa di rumah. Yes. Yeah. Gara-gara itu kalau kita ngomong kadang-kadang satu kalimat kita campur. Yo quiero ini. Oke, kita main game ya. Vanessa siap? Oke. Siapa yang paling galak di rumah? Kenapa? Karena aku dari kecil kan memang papaku juga militer dan aku diajarkan disiplin. Jadi kalau aku bicara sama anakku, aku sangat disiplin gitu. Meskipun aku juga sering bercanda ya, tapi kalau aku udah serius semua pada diam. Tembok pun diam, tau nggak? Tembok udah diam kali. Begitu. Oke. Siapa yang paling suka ngaret kalau ada acara? Apa itu? Ngaret. Ngaret. Maaf, logat lah. Ngaret. Apa itu ngaret? Escape. Enggak, mulur waktu, maksudnya delay. Kayak terlambat. Terlambat. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Kalau mau ke acara. Mau ke luar. Selalu siapa kita ke siapa? Ini. Ini. Dia. Ini. Kayaknya enggak adil deh kalau aku. Aku nih ready banget, tau enggak? Orangnya ready. Iya enggak sih? Oh, itu Michael baru dapat. Aku ready. Kayaknya Papito deh, muter aja ngapain dulu. Jenggot dulu, potong rambut dulu. Saya selalu siap. Siap, Pak. Siap 86 ya. Okay. Acara jam 4, berangkat jam 4. Oke. Siapa yang paling jahil? Yang paling jahil Nando paling jahil. Nando. Dia the big boy of jahil ya. Apa itu jahil? Jahil itu usil. Usi apa ya? Nakal. Hasil tontaria, saber. Como kayak gimana? Nando itu Fernando. Itu Fernando. Bener-bener. Papanya HP-nya kadang disembunyiin, kadang apapun diambil, dibuang gitu. Beneran dibuang. Dia orangnya nggak main-main, kayak dia. Ada saatnya serius, turun dari kamar, tidur, datang bapaknya lagi apa gitu langsung, selalu dibuang. Normalmente sekarang, dibuang, tau nggak? Siapa yang paling malas mandi? Aku. Baru datang. Yes. Ayo, sudah target. Betul, sudah itu. Target. Soalnya mau mandi, masih lihat, masih ganteng. Iya, bisa lah. Siapa yang paling sering mandi? Bagi kita berdua. Kita berdua mandi terus. Aku tuh nggak bisa namanya bau makanan, sebenernya bau masak nggak bisa. Langsung mandi. Jadi sehari aku bisa mandi 5 kali. Abang juga. Dia orangnya masuk ke tempat tidur, masuk mana dia mandi terus. Mandi ya. Sorry, tadi yang malas mandi sebenarnya ini. Oh, ini juga ini. Ini itu cowoknya, ini ceweknya. Oh, ada dua ya. Jadi dia tuh kalau mau mandi, dia bilang nanti kalau pergi dulu baru mandi. Terus gak jadi. Gak jadi. Alasannya gitu. Oke, siapa yang paling jorok soal kebersihan?
dia lihat di sana sendiri. Yes. Aku hatiku barusan nando lagi ya kan? Nando, nando. Oh. Banget dia mah, super duper. Siapa yang paling manja? Ya. Manja. Manja, mama, right? Iya. Manja ya? Ya kan aku the princess of the house. Oh, the queen. The ya, ya oke okay, princess lah. Oke lah, masih mau princess. Karena aku aja yang queen. Ya, karena aku benar-benar pagi udah masak, udah ini rutinitasku luar biasa, makanya aku the princess ya. Siapa yang paling boros kalau belanja? Semuanya. Semuanya, semuanya. Semuanya, Noah Amanda C. Todo. Ini suka masak. Dia masuk toko harus beli. Dia masuk toko. Komplit ya. Itu yang komplit. Ini yang kerja harus komplit lah, ya kan? Oke. Siapa yang suka ngorok kalau tidur? Semua kayaknya. Papito. Oh, ngorok. Ngoroknya. Ngoroknya model apa dulu? Di sini mah ayo aja kita satu keluarga tidur kali tahu ngoroknya satu. Semua ngorok. Kalau ini kalau yang ini kalau yang ini yang ini tangannya ada lalat ini. Baby. Jadi excuse me, aku nggak ngorok ya. Alah, kamu no, pernah kuliah Amanda. No. Dia kalau sudah ini udah kecapean sesuatu ya gitu, dia keluar udah capek udah. Nando. Oh Nando. Hi. Ayam goreng. Enggak, tiba aku serius ya. Kalau dia benar-benar kayak ikan, jadi mulutnya digini. Betul nggak Amanda? Eh capek. Amanda betul nggak? Kayak yeah. Ikan kan? Kita kamu pernah usilin dia dong? Karena kita video waktu dia ada bukti ya? Dikasih sendal. Oke, okay, ini udah selesai. Kata orang, Amanda suka nyanyi ya? Yes, itu benar. Dia juga cipta lagu. Dia juga nyiptai lagu dan dia punya sudah singlenya beberapa. Siapa ya? Namanya singlenya? La Copa del Mundo. La Copa ole, del ole, ole. Dan Sweet Me juga. Ya, ada banyak. Yang baru keluar, ada yang baru keluar. Oh, itu It All Matters. It all itu matters. Di Belanda keluarnya. Tapi ya tapi bisa di mana-mana. You spell? Yeah, judulnya spellnya apa? Judulnya? It All Matters. Spotify. It is All Matters. It All Matters. Is all matters. Itu maksudnya lidah Indonesia. Special untuk racism. Oh iya, di dunia. So, yeah. Nanti di Spotify ada ya? Yes, ada. Kalau mau lihat silakan di Spotify ya. Yes. Apa lagu favoritas keluarga ya? Amanda nyanyi. So, ini lagu aku suka nyanyi lagu Spanyol karena yeah, we grow up with a Latin culture di rumah and setiap kali kita nyanyi lagu ini, like me and my mom selalu kayak memory or whatever. It's like really from the heart. Itu lagu karena dulu waktu suka. Kita tinggal di Chile juga Amanda tiap hari makannya telenovela terus. Ya. Ya, mama, nomor satu. Mama sampai aku punya pembantu telenovela. Namanya Cecilia. Kalau service anakku yang gendong Michael tiap hari. Si senyora, gitu bener-bener deh. Aku seneng banget, aku wow pembantuku kayak jadi novel. Bener, pakai gitu. Si senyora gitu. Ya, Amanda? Long time ago. Yes. Oke, okay. Vamos? Okay. Vamos. Oke. Okay. ¿Tú conoces de letra o no? Fuiste ave de paso y no porque sé por qué. Porque tiene razón. Me fui acostumbrado cada día más. Karena aku nggak lihat musiknya lihat laki. Ganteng banget. Mama liriknya selalu lupa. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz. Llenaste mi vida y después de mi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir. Oke gitu aja deh. Refnya padahal keren. Refnya mau. Iya, ayo 1, 2, 3. Tambah.
Yang tinggi apa rendah ya? Tinggi. Lalu kurang disakai gampang lagi. Pun. Tus manos abiertas busca mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Aduh, Amanda, kalau kamu terusin, kameramennya akan tidur semuanya. Aku nyanyi, mama bolak-balik di depan aku. Oke, bravo. Bravo. Now, can you teach me how to dance? To dance? What dance do you want to be taught? Okay. Joget apa? Joget apa ya? Mungkin salsa bisa nggak? Ada salsa bisa. Salsa lah. It's your culture, right? Yes, that's true. Mau joget pengen dikit. Belajar? Boleh. Oke, okay, terima kasih for your time. Oke, sama-sama. Saya mau les dancing. Oke. Okay. Sama Amanda. Oke. Okay. Makasih juga udah mampir ke rumah ya. Mudah-mudahan akan ada event-event lain dan kita akan membikin gila event itu, oke? Okay? Oh, harus dong. Siap. Apa sih yang nggak oke okay untuk prestis? Ya, yeah, prestis betul? Prestis, oh, benar. Okay. Prestis production. Poin. Alright, thank you. Ciao. Udah bisa atau aku belajarin dikit dulu ya. Oke. Okay. Okay, so okay. You go right. Right. Middle. Left. Left. Middle. Right. Middle. Left. Middle. And then ke depan. Front. Mm-hmm. And back. Okay, wait, I'm gonna maju dikit. Front. Uh-huh. Middle. Back to middle. Uh-huh, and then to and then back. So that's the basic. Okay. And then ada yang cross. Wow. Tambah susah. Enggak, tinggal open, close. Open, close. Then open, close. Yeah. Okay. Yeah? Yuk coba yuk. Okay, let's start. Mulai keringat. Kanan dulu ya. Kanan dulu. 3, 2, 1. Open, close. Open, close. Open, close. Open, stop, and then front. Front, back, and back. Front, and back. And then you open to the side. Open, close, open, close. Open, close, open, close. Easy? Okay, let's start with music. Okay, tapi harus kasih sedikit. Okay. So you go like 1, 2, 3, 5, 6, 7. Kayak gitu boleh? Oh, it's okay, it's good. As long as you move it. 3, 5, 6, 7. Okay, jangan ketawa okay. Ya. We start. Okay, okay. 4 times here, and then open. Oh shit, it's too fast. Okay, wait. 2, 1, and 2, and 3, and 4. Front. 1, 2, 3, 4. Open. 1, 2, 3, 4, bam! Yay! And then, here's the famous kitchen that wasn't supposed to live inside the house. Yes, ini dia buktinya. Nazar dari waktu 8 besar. 8 besar menang, terus dapat kucing. Ya ini, dia lucky ya, dan he can stay. I make diversion so no one will focus on my dance. Dia malu soalnya, makanya kucingnya diiniin. You did good. Cuma kurang latihan lagi and then you can... Yuk kita record buat TikTok now. Awas, apa itu? Terima kasih Amanda. Sama-sama. Udah, Amanda. Kok udah gitu? Karena pakai masker dong. Maaf. Alright. Okay guys, jangan lupa like, follow, subscribe everything lah di Prestige Production and wait for the next episode to vlog Kandia. Okay. Bye. Thank you. Bye.